Nang, boleh minta tolong gak, Nak? Siapa? Kayaknya di depan sana ada orang deh. Okay. Kayaknya Om yang di depan lagi pergi. Kasih, Om. Ya, kasih, Om. Jadi ini adalah produk dari Scarlett yang terbaru ya, itu adalah masker. Nah, aku udah pernah review serumnya ke kalian kan. Jadi sekarang mereka udah keluarin produk maskernya juga. Jadi ini ada dua ya teman-teman. Ini adalah Seriously Soothing Hydrating Gel Mask. Yang satunya Herbalist Mugwort Mask Hydrating, yaitu untuk membuat kulit lebih ternutrisi, menyegarkan dan menenangkan ya. Kalau ini lebih kepada kalau misalnya kamu punya masalah lebih banyak di kulit ini. Nah, ini maskernya udah aku buka dan di dalamnya tuh udah ada spatula kecil. Jadi, untuk aplikasikan ke wajah. Hai, udah selesai kejajannya, Nak. Ya udah, makanlah. Sambil nunggu apa namanya maskernya kering, aku mau kerja bentar editing. Nanti aku akan kasih tahu apa yang bikin aku sedih di rumah ini ya. Kayak habis dikasih nutrisi. Dan kalian tahu tanaman aku gundul alias tuh sisa tangkai aja dirusak sama sapi. Sapinya masuk ke sini pada malam hari, teman-teman. Ini tanaman aku sisa tangkai ya. Untung masih ada rumput hijau dan banyak pohon di sana. Nih ya, kalau kalian lihat tuh kemarin hijau ya teman-teman, sekarang sisa tangkai. Dan mau kalian lihat yang tanaman pakis aja itu. Nih lihat teman-teman ya, ini aja tuh dimakan sama mereka tuh. Ini sebenarnya masih bisa hidup, cuman mereka tuh kayaknya tiap malam mereka datang, jadi percuma ya. Harus diselesaikan masalahnya dulu, bagaimana caranya mereka enggak masuk ke sini lagi.
Nih, tanduk rusa, kayaknya juga berusaha, mereka berusaha ambil, makanya ada beberapa yang kuning nih. Tapi kayak kokoh banget, jadi aman ya tanduk rusanya. Ini juga tanaman hiasnya. Udah sih, yang daunnya udah habis ya. Ini juga tanamannya ya teman-teman, sudah habis daunnya semua ya, sisa tangkai juga. Dan lihat tanaman pakis aku kadaka, gila, dimakan juga dan malah diobrak-abrik nih. Ini lihat, ini daun pandan suji juga sisa batang ya teman-teman. Tapi nanti akan aku potong ini, cepat kok, dia nggak mati, cuman dia rusak. Nah kalau kalian lihat tuh daun suji, tunasnya cepat ya tumbuhnya ya. Kalau nggak dimakan mas sapi, cepat kok. Ini adalah bukti si sapi nggak bisa mengelak kalau mereka yang rusak ya. Nah ini pelakunya ya teman-teman. Ini kabel warna biru ini, ini itu adalah pagar listrik ya, kebetulan sekarang udah rusak. Nah sebenarnya rusaknya bukan baru, emang dari dulu. Cuman si sapi ini baru nyadar kalau ini kabelnya udah gak berfungsi. Jadi mereka mulai berani masuk ke daerah sini lagi. Teman-teman, sapi, ayo dia masuk nih. Laman, kambing juga, astaga. Ini mana, gak kelihatan. Dek, gak kelihatan dek sapinya. Sapinya gak kelihatan. Mereka semua ada di sini, kambing. Tuh rumput mereka juga bagus banget. Dan jadi kandangnya juga ditambah lagi tuh rumput banyak, dicari sama yang jaga. Ini adalah definisi bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Gimana aku mau marah coba sama mereka tuh. Mereka cute banget, lucu. Ini adalah sapi yang paling beruntung, tidak akan mati karena dipotong. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan jangan lupa hijaukan pekarangan kalian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.